Selamat datang dan selamat menyaksikan kami AG dan juga Muaz. Kali ini kita bersama dengan anda dalam Cool Exclusive. Alright, dan di sebelah saya ni kena jauh sikit sebab penyerakan. Ya, bakal menjadi milik orang. Oh, dah dekat. Oh, hai. Tapi orangnya masih sama lagi comel macam tu. Pemalu orangnya. Betul. Umur berapa umur ini? Tahun ni 29. Ah, dah patut. Cepat. Okay. Alright, kita ada Zakri. Yeah. Finalis untuk AJL 35. Ya. Yeah. Dan kita semua tahu untuk Gunda. Yes. Yes, lagu yang akan kita dapat sama-sama saksikan. Amin. Jadi ini mungkin untuk lagu Gunda ni lah. Kadang-kadang setiap lagu tu kan dia ada macam keistimewaan dia. Untuk lagu ni apa keistimewaan? Ada impact ke? Sebab tajuk dia Gunda. Sedang Gunda ke sekarang? Gunda nak kahwin ke? Saya lagu tu saya buat bersama dengan Sharon Paul sebab khas untuk arwah nenek dan untuk saya. Jadi dia sangat-sangat personal lah. Saya sebenarnya bila dengar je version orkestra yang Mr. Aubrey Sweeto buat, saya akan setiap kali dengar saya menangis. Aduh. Jadi sebenarnya agak sukar. Tapi saya cubalah tahan kontrol emosi tu, mungkin berkat dengan berkat semangat semua orang yang selalu mendoakan saya. Bagi DM dekat IG tu, insyaAllah saya akan bawa lah semangat tu. Alright, dari segi persaingan macam lah ini, ini biasa, klise. Tapi biasa. Memang kita kena tanya pasal persaingan ni. Semua hebat. Betul, dan jawapan saya akan kedengaran klise, tetapi pada saya tak wajar untuk saya kata meletakkan seorang atau dua orang. Sebabnya mereka sama macam saya, dah sebulan dua diorang prepare benda yang sama. Dan mungkin kalau kita dengar di radio lagu mereka, mungkin kita rasa tidak fight. Tetapi bila malam AJL, kadang-kadang something yang lain. Out of the box yang mereka akan buat. Jadi malam tu semua 12-12 sebenarnya akan jadi hebat. Tetapi yang saya boleh katakan favorite saya adalah daripada Aina Abdullah semalam. Okey, itu antara fight lah kan untuk vokal terbaik pun. Insya itu Allah, antara mereka yang akan yang akan memberikan saingan kepada Ernie sendiri. Malah penyanyi yang tengok generasi muda ni, siapa? Penyanyi yang mana tu? Yang lagu Faizal Tahir tu. Amir Mazdi. Amir Mazdi. Tak apa bang, kita maafkan. Baru kenalkan dia tadi. Baru kenalkan. Dia cakap, oh sedap suara dia. Amir Mazdi. Sebab saya ingat Jamal Abdillah. Faham? Okey, dengan Wani. Alright, faham. Alright, tapi kan, ini adalah new norm tau. Untuk pentas AJL itu sendiri. 6 orang je boleh beraksi. So, kita dah tak akan nampak lagi kelibat-kelibat rombongan Noor Aniza Idris, Stacey dengan segerombolan tu semua dah tak ada lagi dah. Tapi persembahan tetap persembahan kerana ini persembahan pertandingan. So, Ernie akan membawa diri Ernie seorang ke ataupun ada kekuatan lain yang Ernie bawa? Boleh saya katakan saya seorang bersama dengan Mr. Obispo lah. Memang ya, betul-betul. Bersama saya di atas pentas lah. Betul-betul diri sendiri ni bawa ni. Betul. Jadi Ernie terganggu tak bila kita waktu kita tengah semangat nak masuk AJL tiba-tiba kita PKP kan? Adakah mengganggu? Maksudnya alamak, sepatutnya dah time ni tiba-tiba kena ditangguhkan. Ya, mungkin sekarang ni bila dah betul-betul nak start bertanding ni baru saya rasa debaran tu. Sebabnya sebelum ni, sekejap bulan 2 lepas tu kita tangguh. Dan saya rasa pihak produksi pun cuba memberikan jawapan yang terbaik untuk kami juga supaya kami boleh prepare. Dan alhamdulillah bila dapat tahu 14 hari bulan tu, saya to be honest, mindset saya masih tidur lagi. Saya cakap, AJL, okey. Tapi bila dah seminggu ni baru saya betul-betul bangun ya daripada tidur saya kerana saya merasakan, okey Ernie, kau nak kena nyanyi dah ni. So, nak kena start prepare lah. Tapi nak tanya Ernie jugalah bila ada dekat pentas AJL ni, akan sepentas dan akan bertanding juga bersama Aisyah. So, ya Allah. Itu adalah satu nama yang sangat besar dalam industri. Ya Allah. Sangat. Saya, sebab tu saya cakap, kadang-kadang kita tak tahu, sesiapa saja boleh mengambil apa-apa saja anugerah pada malam tu. Lebih-lebih lagi kita ada legend yang ramai juga tahun ni. Kita ada Dato' Jamal Abdillah, ada Kak Aisyah. Ya, saya tak tahulah. Saya sebenarnya tak sabar sebenarnya nak tengok persembahan mereka. Betul. Sebabnya new norm ni bila kita tak ada penonton, macam mana energi nak kita berikan kepada orang ramai. Yes. Itu agak sukar, tetapi bukan alasan untuk kami tidak memberi yang terbaik. Betul. So kita mengharapkan yang terbaik juga, bukan sahaja kepada Ernie, kepada 11 finalis yang lain juga. Betul. Di pentas AJL dalam new norm ini. Yes. Juga all the best kepada pengacara kita. Satu cabaran jugalah bila mengacara perlu ada mood, tapi tak ada orang yang menonton dekat situ. Tapi jangan bimbang, jutaan orang akan menonton AJL ini. Alright guys, alang-alang Ernie dah bersama dengan kita. Dalam ujian pressure kan, kita selalu tengok pemanggil-pemanggil kita tertekan kan. Jadi kita nak tengok juga bagaimana kalau ni diberikan pilihan, diberikan soalan. Dia tertekan ke ataupun dia tenang? Okey. Ujian pressure cool. Senaraikan 10 buah lagu yang pernah menjadi juara anugerah juara lagu. Apa khabar? Jampi. Naim Daniel tu, sumpah. Naim Daniel bukan betul, sumpah. Betul.
Sekadar di pinggiran. Okey, betul. Ramlaram ni kuku-kuku tamu. Okey, okey, lagi-lagi. Boleh terimalah. Apa tu bang? Hafiz, Hafiz, Hafiz. Awanana, awanana. Okey, okey. Yes, yes. Jabat Abdillah yang halus dan tulus. Lagi. Lagi. Ana Rafali. Hujan. Tunggu hujan lah. Berapa saat ni? Yuna pernah menang. Yuna menang. Aizat nyanyi, Aizat. Itu bulan. Bukan. Terus kini bintang. Okey. Apa sebab kita pressure? Kenapa pressure? Dia bagi pressure kat kita. Aduh. Okey, dah habis masa. Apa sebab 54 saatan? Kata 30. Pandai dia psycho kita. Kita sekali pressure. Kita bagi dia seminit. Dapat 10 tak tadi? Sembilan. Tapi okeylah bantuan-bantuan kita berikan tadi. Terror ke apa bang? Tak ada maknanya dalam kau tak bagi tajuk. Kau main cakap itu ini je. Terus. yang terus lagu apa? Gagal nasib. Mana ada lagu yang tulus? Anda gagal. Alah. All the best, Henry. Thank you. Selamat, maju jaya, sukses dan semoga mendapat kegemilangan lah. Yes. Amin. Yeah. InsyaAllah. Alright. Istimewa kami bawakan untuk anda. Eksklusif di Cool FM. Bye-bye. Hai. Assalamualaikum semua. Saya Ernie Zakri. Jangan lupa saksikan Ernie dengan lagu Gundah di EJL 35 malam ini. Jam 9 malam. Hanya di TV3.